lagi ngobrol-ngobrol di kapal, guys. Ternyata bapaknya pernah dipilih. Pak Sinten, Pak? Saiful. Pak Saiful. Ini Mbak Wildan ini cari nih mau ke Dili lagi nih. Sampai paspornya dibawa loh buat kenang-kenangan. Bolak-balik ngecap paspor Dili nih, guys. Pati, pati, pati. Masutiknya. Nggih. Yeah. Monggo langsung. Matur nuwun nggih. Yeah. Bisa foto-foto di kapal juga. Siap, siap. Dulu kalau nonton videonya Mbak Gondrong itu kan dia kesulitan nyari tangga masuknya. Memang secara psikologis ya ngumpet tangganya. Nah itu pelabuhannya. Di situ. Halo semuanya, ketemu lagi di vlognya Mas Bolang. Dan ini adalah masih rangkaian perjalanan lanjutan dari kemarin, teman-teman. Setelah kemarin kita naik bis sleeper Kalingga Jaya dari Bitung menuju ke Jepara, kali ini perjalanan akan saya lanjutkan untuk menyeberang menuju ke Pulau Karimun Jawa. Ya, saya tuh lagi kangen sama Karimun, teman-teman. Terakhir itu datang ke Karimun tahun 2011, sudah lama banget ya. Dan kita lihat ya nanti perubahannya seperti apa di Karimun. Dan trip kali ini saya akan naik KMP Siginjai yang akan berlayar dari Pelabuhan Jepara menuju ke Pelabuhan Karimun Jawa. Ini nanti berangkatnya sekitar jam 6.30, teman-teman. Dan spesial untuk hari Jumat itu biasanya berangkatnya agak dipercepat karena nanti ferry ini akan balik lagi ke Jepara dari Karimun itu jam 2 siang kalau nggak salah. Jadi tiap hari Jumat itu perjalanannya dipercepat 1 jam kalau nggak salah ya, menurut keterangan dari beberapa orang yang saya tanyain di lokasi. Oh ya, selain naik kapal feri KMP Siginja ini, teman-teman bisa juga naik kapal cepat dari Pelabuhan Jepara menuju ke Karimun Jawa. Nah, pilihan ada di teman-teman ya, mau cepat atau mau lambat, mau santai. Terus harga juga pasti akan berbeda karena kapal cepat harganya bisa 2 kali lipat dari harga KMP Siginja ini. Dan buat kalian yang penasaran gimana serunya naik KMP Siginjai dari Pelabuhan Jepara menuju ke Karimun, simak videonya sampai selesai. Oke, tidak usah berlama-lama, mari kita segera siap-siap untuk menuju ke dalam kapalnya, teman-teman. Dan sunrise hari ini cakep banget ya di Pelabuhan Jepara ini. Aduh, sunrise dan sunset memang menarik sekali untuk dinikmati, teman-teman. Duh, ada aja. Jemblek lagi, guys. Pelabuhan penyeberangan Jepara. Tadi pas masuk pagi-pagi belum ada petugasnya. Ternyata ada nih, guys. Ada retribusi pelabuhannya 1.000 perak. Oh ya, di sini juga ada travel-travel ya. Itu Ardian Tour and Travel. Ya, kalau bisa screenshot ya itu. Kapal ekspres Bahari juga dibeli, bisa dibeli di sini. Cuma sih saranku lebih enak pakai aplikasinya langsung ya. Jadi nanti langsung dapat tiket biasanya. Ada warung-warung kan. Yuk kita ke, aku pengen lihat sunrise dari dermaganya. Gak tahu bisa masuk apa enggak. Tadi sih masih bisa. Pagi-pagi ini tuh enaknya sarapan pecel. Wih, sebulannya. Ini loket tiketnya juga udah buka. Nah, oke teman-teman, itu kapal yang nanti mau kita naikin, KMP Siginjai. Nah, di sebelahnya ini ada kapal cepatnya, Ekspres Bahari. Ini juga ada perahu-perahu lucu. Perahu-perahu lain di sini. Kita lihat ke ujung yuk. Tadi harus tuker tiket dulu untuk dicetak buat diperiksa di sana. Walaupun kita sudah punya e-tiket, tetap ditukar di sana ya. Untuk di print katanya. Sunrise-nya bagus. Kita ke ujung sana yuk. Ujung terbang ya. Cetak tiketnya. Nah, ini KMP Siginjainya teman-teman. Nanti yang mau kita naikin di sini. Kita lihat sunrise dulu ya. Di sini lagi ada bongkar ikan kayaknya. Ada bongkar. Kapal bongkar ikan. Aku mau ke ujung.
Udah. Lihat sunrise. Sarapan nih teman-teman. Ada nasi cokot. Nasi cokot itu kayak apa ya? Onigiri, nasi cokot. Jadi makannya langsung dicokot. Aku sate ayam deh sarapan. Tadi udah popping kan di sana. Kita nyati dulu. Sekarang masih jam 5.45. Yang kita berangkat tuh jam 6.30. Nanti ada stop kok. Lihat aja. Loh, di kongkong mau rakyat lagi. Let's go. Masuk. Kenyang. Halo teman-teman, selamat pagi. Sekarang saya sudah ada di depan KMB Siginjai yang nanti akan membawa saya dari Pelabuhan Jepara ini menuju ke Karimun Jawa. Kira-kira butuh waktu sekitar 5-6 jam untuk menuju ke Karimun Jawa. Mudah-mudahan ombak hari ini tenang ya teman-teman. Ya kita masuk ya. Oh ya, untuk masuk ke sini kalian harus cetak boarding pass di loket di depan sana dan nunjukin KTP, nanti ada pemeriksaan di sini. Buat safety sih. Dan supaya kita juga terdaftar. Amit-amit kalau ada apa-apa. Mudah-mudahan nggak pernah lah ya. Yuk kita masuk ya. Let's go. Pati. Masutiknya. Oke. Okay. Monggo langsung. Hatur nuwun nggih ya. Bisa foto-foto di kapal. Siap, siap. Ibunya baik banget. Oke teman-teman, kita masuk ke KMP Siginjai. Udah, silakan masuk, bisa foto-foto di atas, di kapal katanya. Ini logistik-logistik buat ke Karimun Jawa nih kayaknya, telur. Di depan tuh ada ruang VIP, kita kayak ekonomi, main ke atas sih. Ini ada musola, ada toilet juga, ini ruang wudhunya. Dan di sini ruang ekonomi ada dua, ada berapa toiletnya, ada 6 gua nggak salah. Terus ini bisa ke atas, ya. Ada kantin juga di atas. Ini ruang pilot, ini ruang nakoda. Wah ini enak nih di sini. Ada chargeran juga di sini.
tepatnya Express Bahari 8F. Itu berangkat nanti jam 9 kalau nggak salah. Itu gunung apa? Gunung Muri ya jangan-jangan. Oh iya, Jepara itu kan. Gunung Muri itu kan di 3 kabupaten kalau nggak salah. Jepara, Kudus, sama Pati. Nah oke, teman-teman, sudah ada di atas KMP Sigijai dan tadi ternyata harus cetak boarding pass dulu ya. Boarding passnya, walaupun kita sudah punya etiket di situ, udah ada barcode, tetap harus cetak boarding passnya. Terus tadi ada tambahan uang 2.000 untuk pelayanan retribusi pelabuhan. Jadi udah cetak, terus nanti diperiksa di depan pintu kapalnya, nunjukin ID card, udah gitu langsung naik ke atas kapal. Sekarang jam 06.16, jadi 14 menit lagi kita berangkat. Tadi udah storm juga, jadi yaudah kita nikmati ya. Tadi sunrise-nya bagus, dari sana itu di atas Gunung Muria. Cakep. Semoga saja nanti sunset-nya cakep ya di Karimun Jawa. Jam 6 lewat 19 menit sudah stop 2 kali teman-teman. Nanti stop 3 kali kita berangkat. Let's go. 621 stop 3 kali teman-teman. Kita berangkat bentar lagi. Bongkar ikan di situ tadi. Oke teman-teman, sekarang jam 6.39 menit, kita berangkat. Thank you.
ngobrol di kapal guys, ternyata bapaknya pernah di Dili. Pak Sinten Pak? Saiful. Pak Saiful, ini Mbak Wildani nih, cari nih mau ke Dili lagi nih. Sampai paspornya dibawa loh buat kenang-kenangan. Bolak-balik ngecap paspor Dili nih guys. Ini nih kalau trip sendiri nih enak nih, banyak dapat temen. Matur nuwun Pak. Digawa kanggo kenang-kenangan. Udah kenyang makan ikan jajan yang tadi kita beli, kita coba review yuk. Ini tadi kita masuk dari sini, di depan ini ada ruang VIP, kita coba lihat ruang VIP nya Karimunnya. Nah itu Pulau Karimun Jawa sudah terlihat teman-teman secara keramun-keramun atau samar-samar. Dan yuk kita masuk, dan beginilah penampakan dari kelas VIP dari KMP Siginjai. Harganya tuh nggak terpaut jauh ya dengan kelas ekonomi. Harganya tuh cuma selisih 20.000 aja. Yang kelas ekonomi itu 105, yang kelas VIP ini 125.000 teman-teman. Tapi lokasinya tuh ada di paling depan, jadi kalau kalian gampang mabuk itu biasanya akan cepat untuk mabuk teman-teman. Dan apalagi kalau cuaca tidak mendukung ya, atau ombak lagi besar. Dan di kelas ekonomi ini juga ada beberapa WC, saya hitung tuh ada 6 kalau nggak salah di lantai ini. Dan tiap WC itu bersih sekali ya teman-teman. Jadi kalian nggak usah khawatir. Oh ya, WC di KMP Siginjai ini kalian bisa pakai untuk buang air besar. Jadi aman lah kalau kalian kebelet ketika naik kapal, bisa buang air besar di WC atau toilet kapal. Nggak seperti bis ya, bis kan memang nggak bisa. Dan di bagian paling belakang ini bentuk kursinya tuh berbeda teman-teman, seperti ini. Stainless dan kulit sintetis kayaknya ya. Dan sebelum KMP Siginjai ini, dulu itu ada KMP Muria yang sudah off dari 2014 kalau nggak salah. Jadi sekarang digantikan sama KMP Siginjai ini, dan harusnya speednya lebih bagus ya. Kita naik ke atas ya. Di sini ada kafetaria, tadi di atas juga ada kafetaria. Nah ini, pintu masuknya itu ada di ekonomi bagian depan. Dulu kalau nonton videonya Mbak Gondrong itu kan dia kesulitan nyari tangga masuknya. Memang secara psikologis ya, ngumpet tangganya. Aman mas. Wes ketok Karimun ya. Sini panas banget teman-teman. Mbak, aqua dingin berapa? 8.000. Nah itu teman-teman, Pulau Karimun Jawa sudah kelihatan di depan. Ada gunung-gunung itu. Nanti deh aku cerita sedikit ya tentang Pulau Karimun Jawa. Dulu Simbah itu selalu cerita apa dongeng-dongeng Wali Songo ketika mau tidur. Biasanya dulu kami cucu-cucunya itu kalau nggak diceritain itu nggak mau tidur, makanya diceritain dongeng-dongeng seperti itu. Nah Karimun Jawa juga salah satu tempat yang dulu sering saya dengar ketika kecil teman-teman. Nanti ya kita cerita-cerita ya. Nah jadi dulu itu awal mulanya nama Karimun Jawa itu dari cerita ini. Kita dongeng dulu ya teman-teman.
Dulu itu kan ada Sunan Kudus namanya Jafar Sodik, dia itu punya anak namanya Amir Hasan. Jadi si Amir Hasan ini itu berguru sama Sunan Muria. Terus ketika Sunan Kudusnya itu ada sesuatu keluar dari padepokan itu di Kudus, yang apa menggantikannya tuh si anaknya ini, Amir Hasan ini. Terus nah Sunan Kudus ini kan pendekatan Islamnya itu penyebaran Islamnya itu dengan cara-cara seni ya, lewat tembang, lewat banyak hal lah dari seni gitu, gamelan dan sebagainya. Makanya kalau teman-teman lihat masjid Menara Kudus itu kan menaranya tuh mirip gerbang pura Hindu gitu ya. Nah itu juga salah satu caranya Sunan Kudus untuk mengenalkan Islam pada waktu itu. Karena waktu itu yang tanah Jawa itu kalau nggak salah Hindu-Buddha agamanya gitu teman-teman. Jadi Sunan Kudus menyebarkannya dengan cara seperti itu. Nah, sepeninggalan Sunan Kudus di Padepokan yang menggantikan kan Amir Hasan ini, putra beliau. Nah, beliau ini ngajarin Islamnya secara langsung gitu loh, nggak lihat pendekatan seni seperti itu. Nah, ketika Sunan Kudus datang dan tahu seperti itu kekacauan yang terjadi, akhirnya diusirlah si anak ini. Dengan harapan waktu itu diusir, semoga nanti di tempat baru dia bisa menyebarkan agama Islam juga gitu. Nah, diusir, dikasih rakit, dikasih, dibawain beberapa item kalau nggak salah itu. Ada pepes lele, kesenangan beliau, terus ada mahkota masjid yang dari tanah, ada seikat padi, terus ada apa lagi ya? Ada satu hal lagi saya lupa teman-teman. Nah itu di akhirnya setelah berhari-hari menyusuri sungai, tibalah dia itu di muara sungai menuju ke laut. Dan sang ibunda itu selalu memantau dari pinggiran sungai sampai pas sudah di laut kan rakitnya semakin menghilang ya. Si ibundanya ini, si ibunya ini naik ke atas bukit dan melihat bahwa di kejauhan itu ada gunung. Ada pulau yang bergunung, nah seperti yang kita lihat di depan itu teman-teman. Ada gunung-gunung, terus secara keramun-keramun atau samar-samar. Dalam bahasa Jawa itu keramun-keramun, dalam bahasa Indonesia itu samar-samar teman-teman. Jadi antara jelas dan enggak gitu loh. Nah, dia nyuruh pasukannya atau nyuruh pegawainya untuk mengabarkan ke Sunan Kudus atau Jafar Sodik ini bahwa putranya sedang mengarah ke keramun-keramun itu. Nah, si ke petugas ini itu salah sebut tempatnya teman-teman. Amir Hasan sudah sampai di keramun-keramun. Nah, dari situlah muncul nama Karimun Jawa ini. Keramun, Karimunnya itu dari keramun-keramun dari itu atau samar-samar teman-teman. Nah, tadi kan kalau kita lihat dari jauh itu samar-samar ya. Sekarang udah dekat, sudah kelihatan ini pulaunya tuh ada bergunung-gunung gitu. Nah, nanti saya tuh pengen penasaran dengan makamnya Amir Hasan ini atau dikenal juga kalau nggak salah Sunan Nyamblungan, di daerah Nyamblungan di Pulau Karimun Jawa ini. Nanti coba kita lihat sana ya teman-teman. Kita lihat ke sana dan ya hari ini mudah-mudahan cerah ya, kita bisa lihat beberapa tempat yang ada di sini. Dan rencananya saya nanti sewa motor sih di sini, karena di pelabuhan tuh biasanya akan banyak yang nyewain motor. Dulu ya, nggak tahu sekarang, saya terakhir kesini tuh 2011, itu tuh masih naik KMP Muria. Dulu tuh sebelum ada KMP Siginjai, rute dari Jepara menuju ke Karimun Jawa itu dilayani oleh KMP Muria. Nah, tahun 2014 itu digantikan sama KMP Siginjai ini. Dan KMP Muria itu sekarang bertugas, kalau nggak salah itu di ini penyeberangan jarak pendek antara Rupat sama Dumai. Nah itu saya juga pengen ke Rupat tuh teman-teman. Pengen ekspor sana Rupat, terus Daiglingga itu kayak menarik tuh di ekspor di sana. Nanti lah kapan-kapan ada rezeki ya, kita ekspor. Kampung kedua saya di Riau dan Kepulauan Riau, karena saya juga besar di sana lama teman-teman, hampir 12 tahun saya di Riau. Ya nanti kapan-kapan. Nah
dulu saya itu masih naik KMP Muria. Nah sekarang ini pertama kali saya naik KMP Seginjai. Dan ternyata speednya kalau nggak salah lebih cepat dari KMP Muria ya. Makanya digantikan dengan KMP Seginjai ini. Dulu tuh kalau KMP Muria tuh paling cepat tuh 6 jam, 7 jam kalau nggak salah. Atau lebih. Nah si KMP Seginjai ini udah deket kan. Tadi jam berapa kita berangkat? Jam 6.30 sekarang jam 11. Jam 6.40 sekarang jam 11. Berapa jam tuh? 7, 8, 9, 10, 11. Hampir 4 jam. 4 jam lebih ya, 5 jam lah kalau emang perjalanan. Ya 5 jam lah. Nanti udah deket ini, bentar lagi sampai. Tadi kita juga papasan dengan kapal cepat yang berangkat dari Karimun Jawa pagi jam 7. Menuju ke Jepara. Tadi di sana sih udah di arah Jepara. Nah kalau kapal cepat tuh kalau nggak salah cuma 2 sampai 3 jam kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Nah ini kapal cepatnya juga belum sampai, yang berangkat jam 9 tadi. Jangan-jangan barengan nanti kita sampainya. Biasanya seperti itu. Oke, sudah mau dekat. Ini nggak tahu mau kemana. Tadi saya sudah ketemu teman di kapal dan dia ngajakin tur. Terus kayaknya saya besok mau ikut tur keliling laut. Keliling ke pulau-pulaunya, ke pulau banyak lah pulaunya teman-teman. Karena Karimun Jawa ini juga sebuah taman nasional. Nah kalau kita sudah ikut tur itu sebenarnya sudah masuk biaya ke taman nasionalnya. Jadi kayak simak sih gitu, surat izin memasuki kawasan konservasi. Biasanya seperti itu. Harganya nggak mahal kok. Biasanya ada loket-loketnya di tiap taman nasional. Kalau di sini tuh kalau nggak salah 5.000. 5.000 ya. Kalau nggak salah ya, itu biasanya ada di dekat pelabuhan-pelabuhan atau di tempat-tempat taman nasional biasanya. Ke ujung kulon juga nggak mahal. Gitu. Oke, nanti kita sampai di sana kita lihat ya. Biasanya di pelabuhannya itu sudah jernih banget teman-teman. Nah itu tadi sekabur siri gaya lu mas. Itu tadi sedikit cerita tentang asal mula Karimun Jawa. Woi, gue jadi kayak pendongeng nih udah teman-teman. Gitu, jadi awal mula itu dari kata-kata keramun dari itu, keramun. Nah, memang tanah Jawa itu nggak penyebaran Islam di tanah Jawa itu kan nggak jauh-jauh dari Wali Songo. Nah, sepertinya menarik nih, kita kulik nih Wali Songo buat konten nanti menunggu berbuka puasa. Mudah-mudahan ada rezeki dan umur panjang, kita kulik bareng-bareng. Let's go, udah deket nih, kita siap-siap ya. Stom teman-teman, kangen juga, lama nggak denger suling kapal. Nah di depan kita ini ada life raft. Ini kan next inspection itu di April 2025. Ini itu gunanya untuk ketika ada sesuatu terjadi di kapal, ini tuh bisa kayak dipelontarkan gitu. Nah ketika ada hentakan atau ada tekanan itu bek gitu, dia langsung mengembang. Masalah segitu dulu ya, dulu waktu Jungle and Sea Survival itu dulu sempat dikasih tahu teman-teman. Nah ini life raft, ini tuh nggak ada, kan ada juga tuh scotchy ya, biasanya di kapal-kapal pen itu ada yang gede kan, gantung di atas gitu. Nah ini nggak ada, ini tuh cuma itu tadi, ada perahu, terus dia kan bang kayak perahu karet gitu. Terus di dalam biasanya ada cadangan makanan, cadangan medis kalau nggak salah ya, bukan makanan ya, ada nggak sih makanan? Ada kayaknya obat-obatan sih yang pasti ada gitu. Di sini itu ada beberapa dan tadi saya udah muter-muter, ternyata dia nggak ada yang apa, di KMP Seginjai ini nggak ada yang scotchy yang gede gitu teman-teman. Nah, biasanya ada scotchy itu kayak Titanic tuh kan. Kalau nonton ya tontonan dulu mas, ketua banget gitu. Nah ini udah siap-siap mau sandar, udah kelihatan tuh udah bagi pelabuhannya. Thank you.
kapal sudah melambatkan kecepatannya, di depan itu sudah Labuan Garut Menjauh itu tuh. Jadi kapal sepacem belum datang, yang jam berangkat jam 9. Dia ambil haluan kiri dulu, terus nanti setelah sampai sana dia mepet ke jalur yang sana itu. Langsung beda perairannya sama yang Jepara tadi. Nanti deh di atas itu kelihatan itu Tosca banget pasti gradasinya. Dan di pelabuhan itu udah banyak karang ya di situ tuh. Dan ini kan dangkal, jadi kapal-kapal PNI itu berlabuhnya nggak di sini, di pelabuhan Lagun Bajak itu dari ujung ke ujung. Kalau kita di sisi barat, kalau nggak salah Lagun Bajak itu di sisi timur, dekat bandara Dewandaru. Ini lagi haluan, putar haluan teman-teman. Dia sandar ekor jadi muter. Langsung kelihatan itu dasar-dasarnya kelihatan teman-teman. Jernih banget. Nah itu pelabuhannya. Teman-teman, jam 11:20 kita sampai di Pelabuhan Karimun Jawa dan langsung terlihat perbedaan dengan Laut Jepara tadi. Cakep banget asli. Ini penumpang sudah pada turun, kita turun dia ke bawah ya. Asli ini panas banget. Oke, kita turun yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat-ingat ya, kalau kalian turun dari kapal ini, tadi kalian ngecas enggak? Biasanya kayak gitu tuh sering ketinggalan HP, kabel casan. Yang sering ketinggalan tuh kabel casan. Yuk, kita ke depan, terus aku mau closing di depan. Ini suasananya seperti ini, di dalam. Ini yang kapal cepatnya belum datang sih. Ini ada adik-adik yang prola juga, kita lagi praktek. Oke, aku mau closing di sini aja.
Nah, itu ternyata kapal cepatnya baru datang, teman-teman. Di sana. Ini ternyata barengan kapal cepatnya sampainya. Nah oke, teman-teman, itu tadi pengalamanku naik KMP Siginjai di kelas ekonomi, harganya tuh 105.000. Nah kalau yang VIP tuh kalau nggak salah beda 20.000. Terserah teman-teman, kalau milih VIP dia konsekuensinya dia ada di depan. Jadi ketika ombak itu bumpingnya lebih terasa. Nah kalau yang ekonomi itu di belakang, jadi masih nyaman lah kalau buat saya. Dan VIP dia AC, dan kalau kalian butuh AC kalian bisa beli VIP. Dan ya, mungkin segitu dulu cerita perjalanan kali ini. Kita tadi berangkat dari Jepara, itu jam 6.40. Sekarang udah jam, apa ini? 11.28. Jadi masih sempat Jumatan di sini ya, teman-teman. Dan ya, mungkin segitu dulu cerita perjalanan kali ini. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Enaknya Karimun kemana ya? Udah di spill sih tadi. Kita hari ini mau muter-muter dulu lah. Terus besok kita mau ikut open trip. Tadi dapat kenalan di kapal dan kita join open trip besok. Let's go, kita lihat-lihat ya. Besok ada pulau-pulau yang cakep-cakep karena Karimun Jawa ini adalah sebuah taman nasional yang pasti cakep-cakep banget. Let's go. Kemarin main dari timur terus. Ternyata yang punya rentalan bolo dewe, guys. Sama Alek. Udah lama gak ketemu, gue ketemu lu tahun kapan sih? 2011 ya? Iya, pasti paling lah. Hah? Lu bilang, hah? Dulu kurusan, gak jenggotan dia. Ini mending, ya kemarin gemuk banget kemarin. Ini emang ada kurang ini. Dan ini ya jenggotan sekarang. Ya rada-rada anu. Kelihatan akhirnya. Rada sangar.